saja murah kok. Untuk dewasa seharga Rp4.000 dan anak-anak Rp2.000 saja. Kali ini kita masuk ke gedung A dulu yuk. Di ruang ini berisi koleksi beberapa jenis bebatuan yang ada di bumi. Terdapat pula beberapa koleksi mineral alam. Berikutnya kita masuk ke gedung B yuk. Kita melewati fosil hewan masa silam. Halo sahabat, kali ini kita berada di gedung B berisi tentang koleksi peninggalan-peninggalan prasejarah di masa Hindu Buddha. Contohnya ini ya sahabat, koleksi yang terkenal ini ada maket dan candi Prambanan. Sekarang kita masuk ke gedung C yuk. Satu koleksi di gedung C ya. Ini ada Jambanan. Nah, ini berfungsi sebagai bersuci ketika hendak masuk ke makam Nyi Ageng Maloka, sahabat. Lihat besar sekali ya jambanannya. Nah, ini dari pasem kembang. Sahabat, di gedung C selain ada koleksi dari masa Islam, terdapat juga koleksi diorama di mana Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya dan koleksi barang-barang untuk memperjuangkannya. Di gedung D ini ya berisi koleksi dari hasil kesenian Dusun. Senangnya hati bisa melihat-lihat koleksi yang syarat akan tradisi ini, sahabat. Dari koleksi di ruang gedung D. Nah, ini ada calung Banyumasan. Calung ini terbuat dari babon. Terus biasanya ini merupakan alat musik yang ditampilkan di pementasan hajat pasar. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 ya. Lantai 2 ini juga berisi tentang koleksi-koleksi kesenian di Nusantara. Kita lihat koleksi, salah satunya ini ada wayang suket atau wayang rumput, sahabat. Wayang suket atau rumput merupakan tiruan figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Awalnya wayang ini dibuat sebagai alat permainan atau media bercerita untuk anak-anak. Sahabat, itu tadi koleksi yang ada di
adalah sebagai generasi masa kini harus tetap melestarikannya. Jangan lupa, jika ke Semarang, untuk mampir di Museum Ronggo Warsito.